Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan ngopi, ngobrol perkara iman menjelang buka puasa. Nah, bersama kita Bapak Jenderal Polisi Daun Asis, saya akan bertanya beberapa hal dan Pak Jenderal boleh juga bertanya kepada saya tentang beberapa hal. Nah, bagaimana kehidupan selama Ramadan ini? Bagaimana aktivitasnya, Jenderal? Alhamdulillah sampai hari ke-20 ini seluruh aktivitas di institusi Polri berjalan dengan baik. Izinkan saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia untuk memberikan beberapa himbauan. Yang pertama, sebagai Kapolri, saya telah mengeluarkan maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan dan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan wabah COVID-19 ini. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita ini kan harus mengikuti apa yang menjadi anjuran baik itu ulama maupun umaro. Umaro dalam hal ini adalah pemerintah. Nah, sekarang ini negara kita sedang dilanda COVID-19. Virus corona yang sudah di seluruh provinsi, seluruh Republik Indonesia ini. Saya juga berpesan, tetaplah pada standar tentang masalah supaya kita terhindar dari COVID. Satu, hidup sehat. Dua, budaya cuci tangan. Tiga, budaya pakai masker. Dan yang keempat, tentang physical distancing. Insya Allah negara kita ini cepat akan keluar dari bencana COVID ini.